duduk macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, audience, and all of the guests that we are referenced. Welcome to the graduation student of the Access Hotel and Culinary Training Center. 1 year hotel and culinary program, first period academic year 2016-2017. Selamat pagi hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang dalam acara pelepasan peserta didik, lembaga kursus dan pelatihan The Access Hotel and Culinary Training Center, program perhotelan dan kuliner 1 tahun, angkatan 1, tahun ajaran 2016-2017. To begin our event today, Saturday on 5th August 2017, let's pray together. Prayer will be led by Agung Prasetyo, Whitehaven Class, July period 2017. Demi kelancaran acara pada hari ini, Sabtu 5 Agustus 2017, marilah sejenak kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Agung Prasetyo, Whitehaven Class, Angkatan Juli 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, memelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Kami agungkan nama-Mu, karenanya hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepada-Mu kami bersujud. Hanya kepada-Mu kami bersyukur. Dan hanya kepada-Mu kami memanjatkan doa. Ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan pelepasan peserta didik The Access Hotel and Culinary Training Center. Karenanya ya Tuhan, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Tuhan, yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah dan jujur dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk dapat menjalankan setiap amanah. Ya Tuhan kami, demikianlah doa dan pengharapan kami. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami dapat terwujud. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singing Indonesia Raya Sang and Bangun Pemudi Pemuda will be led by Hastia Muslika, Korsu Class, July period 2017. Ladies and gentlemen, please be arise. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bangun Pemudi Pemuda yang akan dipimpin oleh Hastia Muslika,
Horsu Class angkatan Juli 2017. Pembukaan pelepasan dan laporan pertanggungjawaban. Pembukaan pelepasan dan laporan pertanggungjawaban oleh pimpinan lembaga kursus dan pelatihan The Access Hotel and Culinary Training Center. Kepada yang terhormat Bapak Gantara Praditya Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Thank you.
Yang saya hormati Bapak A. Kristianto Nurhajanto, Sajen Ekonomi, dan Ibu Yunita Erangga Kota, Sajen Ekonomi, selaku founder The Access Hotel and Culinary Training Center. Yang saya hormati Chef Jeffrey Yohanes Kota Alimadia Pariwisata selaku asesor hotel. Yang saya hormati Chef Hendro Purwanto Alimadia selaku ketua ICA Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Dwi Prapsiwi Magister Pendidikan selaku kepala bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Yang saya hormati tenaga pendidik The Access Hotel and Culinary Training Center. Yang saya hormati tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati orang tua dan pendamping. Dan yang saya banggakan seluruh peserta didik angkatan Juli 2016 dan Juli 2017. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat. Acara pelepasan peserta didik The Access Hotel and Culinary Training Center Program Perhotelan dan Kuliner 1 Tahun Angkatan Pertama Tahun Ajaran 2016-2017 saya nyatakan dibuka. Dan pada kesempatan saat ini, pada hari ini tanggal 5 Agustus 2017, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada The Access Hotel and Culinary Training Center, khususnya dari orang tua yang hadir pada hari ini. Kami telah menjalankan amanat untuk mendidik putra putri Bapak Ibu selama 1 tahun. Dan pada kesempatan hari ini sepenuhnya saya mengembalikan putra putri kepada Bapak Ibu dengan harapan ke depan putra dan putri Bapak Ibu dapat meraih masa depan yang cemerlang. Amin. Dan pada kesempatan saat ini saya akan memberikan laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun dan selama ke depan. Adalah nomor induk lembaga yang sudah terdaftar di Direktorat Pusat yaitu di Jakarta. Kami memiliki akte notaris, NPWP, izin dinas pendidikan kami sudah lengkap. Inilah legalitas yang The Access Hotel and Culinary Center miliki. Kita laporkan juga dari 54 bersyukur 92% dinyatakan bekerja dan 8% masih dalam proses. Dari 54 peserta didik bersyukur di tahun ini Juli 2017 kami ada 153 peserta didik. Dari angkatan pertama menuju ke angkatan ini kami ada kenaikan 3 kali lipat. Bersyukur untuk perkembangan dan kemajuan The Access. Dan 153 ini perlu diketahui bersama bahwa mereka dalam proses menjalankan kursus dan pelatihan di The Access. 1,5 tahun kami berdiri, bersyukur kami naikkan kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa banyak prestasi yang telah kami raih Bapak Ibu. Yang pertama, The Most Dedicated to Education of the Year 2016, penghargaan prestasi sekolah Indonesia, ini yang pertama. Yang kedua, The Access mendapatkan The Best Educator of the Year 2016, penghargaan Platinum Indonesia. Dan yang terbaru, di bulan April kemarin, sebuah kehormatan, saya langsung hadir di Jakarta, yaitu mendapatkan penghargaan The Most Trust Institution Education and Training Program of the Year 2017. Saya hadir di Sun Pacific Hotel Jakarta. Inilah penghargaan kami terbaru. Dan luar biasa, tidak hanya dari lembaga yang mendapatkan penghargaan, di sini peserta didik pun juga telah mengukir, mencetak sebuah prestasi yang layak kita banggakan. Antara lain, yang pertama yang baru saja
putra kita Mas Anan Kurniawan mendapatkan juara 2 Duta Wisata Sukawati 2017. Kemudian harapan 1 Lomba Kreasi Apem 2016 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh sebuah tim kakak beradik yaitu Aulia Permata dan Asasti Heksa Nahari. Dan yang tidak kalah luar biasa baru terjadi kemarin hari Selasa, Bapak Ibu, baru kemarin hari Selasa putra kita sudah mencetak prestasi yang luar biasa yaitu juara 1 Artos Top Chef Cooking Competition yang diraih oleh Daniel Bisik Prakoso. Jika Bapak Ibu mengetahui, di sebelah Mas Daniel, beliau adalah salah satu dewan juri yaitu Chef Desi, pemenang Master Chef Indonesia sesi 2. Luar biasa. Dan selain peserta didik, kami dari employee pun dari tenaga kependidikan kami juga mencetak sebuah prestasi. Yang pertama, juara 3 Putra Icon Boyolali 2017 yaitu Mr. Rohmat Solihin. Dan juga juara 3 Cooking Competition oleh Mr. Stefanus Benyamin Kota. Dan di sini juga kami ada beberapa instruktur yang sudah dinyatakan kompeten. Antara lain yang pertama ada Miss Lia Kristi Apriliani Sesar Pendidikan. Beliau sudah dinyatakan sebagai instruktur berkompeten khususnya di bahasa Inggris. Kemudian Mr. Stefanus Benyamin Kota, beliau juga sudah dinyatakan sebagai instruktur berkompeten khususnya di food and beverage product. Yang terbaru 2017 adalah ada Mr. Andri Nidia Putra AMD PAN STMM, beliau juga meraih predikat sebagai instruktur kompeten dan juga nanti ditunggu untuk instruktur yang lainnya akan mengikuti ujian dan mereka akan meraih predikat sebagai kompeten dan layak untuk memberikan ilmu untuk peserta didik dan akses. Kemudian inilah saya akan perlihatkan nampak gedung The Access. Jika peserta didik mengetahui bagaimana dulu The Access pertama kali berdiri, inilah wajah gedung The Access tahun 2016, tahun lalu. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan wajah gedung yang The Access terbaru tahun 2017. Inilah wajah